Baca pada malam ini, yaitulah permakna Allah Ta'ala hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu segala sembahyang, khahnya sembahyang wusta, dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Yang dimaksudkan dengan sembahyang di sini ialah sembahyang fardu, lima waktu yang diwajibkan. Makna memelihara sembahyang ini ialah menunaikan sembahyang di dalam waktunya. Menunaikan sembahyang dengan syarat, rukun dan adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan sembahyang di dalam waktunya, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu fi waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Yang bermaksud, Ibnu Mas'ud bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dia amal yang paling afdal? Amalan yang paling mulia, yang paling lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersembahyang pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, selepas itu apa dia? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad pada jalan Allah. Aku bertanya lagi, selepas itu apa dia? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hadis ini menunjukkan bahawa menunaikan sembahyang yang diwajibkan pada waktunya adalah amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang lima waktu menjadi amalan yang pertama yang dihisab pada hari kiamat kelak. Disebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama yang dihisab seseorang hamba pada hari kiamat kelak ialah sembahyang. Yang dimaksudkan ialah sembahyang lima waktu yang diwajibkan. Lepas itu barulah dikira amalan-amalan yang lain. Dikira sembahyang yang wajib. Sekiranya ada kekurangan, maka ditampung oleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat menampung sembahyang yang diwajibkan. Disinilah